Octavia Stock, Redmi 5 The Fizz, Android 11, udah Android 11, versi kernelnya QLED ya, bisa lihat versi kernelnya. Untuk versi Androidnya sudah Android 11. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Welcome back to my channel, ketemu lagi sama saya Madurate. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara custom ROM HP Xiaomi Redmi 5 dengan Android 11 menggunakan ROM Octavia OS ya. Jadi di sini namanya ROM-nya itu nama ROM JW ya guys. Oke. Langsung saja ke tutorialnya. Pertama kalian harus masuk ke TWRP dulu guys. Kita akan masuk ke TWRP dulu. Dengan cara kita harus masuk ke TWRP dulu ya. Oke, selanjutnya untuk link ROM-nya bisa kalian download di deskripsi video ini. Oke, di sini sudah masuk ke TWRP. Seperti biasa untuk di Xiaomi Redmi 5 kita harus wipe data dulu, kita format yes. Yes ya. Selanjutnya dan kita back, kita advance web system device system data change. Oke, selanjutnya tinggal kalian swipe untuk wiping partition. Oke, selanjutnya kita back dan kita akan install ROM-nya ya. ROM Octavia. Oke, di sini kan saya setting dulu untuk ininya terlalu cerah ya. Oke, selanjutnya tinggal kalian install, kalian simpan di mana untuk ROM-nya ya. Kita menggunakan micro SD, saya simpan di Redmi 5 ya. Oke, di sini sudah ada ROM Octavia OS ya, dan kalian configure flash. Penginstalan ROM Octavia Android 11 di Xiaomi Redmi 5 sedang berlangsung. Untuk ROM-nya bisa kalian download di deskripsi video ini dan juga Google apps-nya dan juga Migis-nya ya. Ikuti cara ini sampai full, jangan di skip-skip karena kalau di skip HP kalian akan bootloop. Oke, kita tunggu saja untuk penginstalan ROM-nya, ROM Octavia OS ya, bisa kalian lihat di sini. Ini adalah ROM Octavia OS Vanilla Unofficial. Oke. Ini hampir selesai untuk penginstalan ROM-nya. Untuk link ROM-nya bisa kalian download di deskripsi video ini lengkap ya, untuk tutorial-tutorial cara custom ROM dan lain sebagainya. Tapi sebelum custom ROM, langkah baiknya kalian backup dulu. Oke, di sini sudah successful untuk penginstalannya. Ini kita back, kita install yaitu Google apps-nya ya, yang menggunakan frame gpps. Oke. Android 11 ya. Oke, kita tunggu untuk proses penginstalan Google apps-nya. Untuk Migis-nya saya sarankan untuk menggunakan Migis 20 ke atas ya. Versi 20 ke atas. Oke, selanjutnya kita akan back dan kita akan install Migis-nya ya. Migis-nya kita install, kita sweep. Oke, di sini sudah berlangsung untuk penginstalan Migis ya guys, untuk di file root Migis-nya. Untuk yang kalian tidak mau root bisa kalian jangan install Migis. Oke, di sini sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita reboot sistem, download install ya.
kita tunggu proses botingnya ya. Oke, dan ini adalah bot animasinya, bot logonya, bisa kalian lihat di room Octavia OS. Ini adalah animasinya ya, bisa kalian lihat bot animasinya. Sebenarnya untuk mengubah animasi itu gampang guys, bisa dirubah ke foto kalian, bisa dirubah ke nama kalian, bisa semua. Kita tunggu lumayan lama ya untuk buat logonya. Oke, di sini sudah tampil ke menu ya. Ke menu mulai, kita tinggal pilih bahasa. Seperti biasa, kalau sudah tampil ke menu seperti ini berarti HP kalian sukses untuk custom roomnya ya. Kita siapkan offline saja, kita lewati-lewati saja semua agar mempercepat waktu ya. Ini pola dan jari, kita lewati. Oke guys, dan ini adalah tampilan HP Xiaomi Redmi 5 dengan ROM Octavia OS ya. Di sini sudah langsung dark mode. Kita akan cek dulu yaitu apa saja yang sudah ter-include di sini. Kamera, kontak, galeri file ya, dan Magisnya bisa kalian install yaitu Magis aplikasinya. Ini Magisnya masih seperti ini karena saya install zipnya ya. Untuk agar tampil kalian harus install Magis aplikasinya. Oke guys, di sini sudah selesai untuk penginstalan ROM Octavia OS ya, versi Android 11. Kita akan cek coba pengaturan, dan saya akan coba dengan tema terang ya agar jelas. Oke, di sini adalah tampilan di pengaturan ya, bisa kalian lihat. Kita akan cek versi tentang ponsel. Oke, bisa kalian lihat di sini ya, The Fish Redmi 5 Octavia Stock, Redmi 5 The Fish Android 11, versi kernelnya QLED ya, bisa kalian lihat versi kernelnya. Untuk versi Androidnya sudah Android 11. Oke guys, sekian dari saya tutorial cara custom ROM HP Xiaomi Redmi 5 dengan menggunakan ROM Octavia OS. Oke, sekian dari saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Madura Tech. Oke, see you guys. Untuk link ROM-nya bisa kalian download di deskripsi video ini.